Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Selamat bertemu kepada sidang penonton yang dihormati sekalian. Semoga Allah memberkati ya pertemuan kita dalam siri iaitu penjelasan ataupun ulasan terhadap buku terbitan DBP. Ya, insyaAllah pada pertemuan kali ini kita akan memilih untuk mengulas buku-buku yang berada dalam siri biografi tokoh dakwah yang diterbitkan oleh DBP. InsyaAllah kita akan mulai dengan buku yang pertama dalam siri biografi tokoh, iaitu buku yang bertajuk Ibnu Hajar Al-Asqalani Tokoh Ilmu Hadis, yang disusun oleh dua orang pengarang bersama iaitu Ishaq Sulaiman dan Muhammad Arif Yahya. Ini adalah ya buku tersebut. Baik. Buku ini adalah merupakan sebuah buku yang menjelaskan salah seorang tokoh yang sangat terkenal, yang sangat tersohor dalam ilmu hadis, iaitu Ibnu Hajar Al-Asqalani, yang kerap dipanggil sebagai Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani ya rahimahullah. Buku ini secara ringkasnya terdiri daripada 209 halaman, tidak termasuk kandungan, prakata, bibliografi dan indeks. Dan buku ini diterbitkan pada tahun 2015. Buku ini menjelaskan tentang khusus berkaitan dengan Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah dari jurusan iaitu sebagai tokoh ilmu hadis. Di dalam ilmu hadis, khususnya bagi para pelajar, para pengajar dan orang-orang yang meminati ilmu hadis, nama Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah bukanlah nama yang asing. Bahkan ya, mereka sangat ya dan biasa mendengar nama ini kerana jasanya yang sangat besar dalam ilmu hadis. Tidak ada mana-mana ya orang-orang yang berkecimpung di dalam mempelajari ilmu hadis yang tidak mengambil manfaat daripada ya buku-buku atau kitab-kitab yang ditulis dan diwariskan ya kepada generasi yang datang kemudiannya. Ya, menyedari hal itu, maka sudah sewajarnya dan amat bertepatan sekali untuk kita memberi ulasan terhadap buku yang sangat baik ini yang disusun oleh dua pengarang itu, iaitu Ishaq Sulaiman dan Muhammad Arif Yahya hafizahumullah ta'ala. Secara ringkasnya, buku ini disusun di dalam 9 bab. Ya, 9 bab. Ya, di mana ya pada bab yang pertama adalah di bawah tajuk biografi Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Ya, dijelaskan pada bab yang pertama ini iaitu dari aspek metodologi penulisan. Ya, bab ini menggunakan sepenuhnya metode persejarahan daripada sumber klasik berautoriti yang berkaitan dengan biografi Ibnu Hajar Al-Asqalani. Bab biografi tokoh ini memaparkan fakta-fakta yang berkaitan dengan nama dan keturunan beliau, zaman kehidupan yang mempengaruhi ketokohan beliau dalam bidang ilmu hadis, pendidikan dan pengembaraan ilmu yang beliau lalui, kehidupan berkeluarga dan jawatan-jawatan penting yang pernah beliau sandang. Ya. Jadi, di dalam bab ini sudah tentu kesimpulan yang paling mudah, iaitu tentang perkara pertama yang ya, yang biasa dipaparkan, yang wajib kita ketahui adalah tentang tarikh kelahiran dan tarikh meninggalnya pengarang ini rahimahullah. Iaitu Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah lahir pada tahun 773 Hijrah dan meninggal pada tahun 852 Hijrah. Dan dijelaskan nama sebenar Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah ya pada bab ini. Dan adapun Ibnu Hajar itu adalah gelaran beliau rahimahullah, yang masyhur dipanggil dengan Ibnu Hajar Al-Asqalani ya rahimahullah. Adapun nama beliau yang sebenarnya adalah iaitu Ahmad Ibnu Ali Ibnu Muhammad Ibnu Muhammad Ibnu Ali Ibnu Hajar. Ya. Baik, itu secara ringkas penjelasan ataupun ya penerangan pada bab yang pertama, iaitu biografi Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Kemudian pada bab yang kedua di bawah tajuk karya-karya Ibnu Hajar dalam bidang ilmu hadis.
Bab ini memaparkan maklumat ringkas yang bersifat pengenalan berhubung karya-karya utama Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam bidang ilmu hadis. Dan di antara bidang hadis yang dipaparkan, yang ditekuni oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, iaitu tentang yang berkaitan, yang pertamanya tentang matan hadis, syarah hadis, rijal hadis dan usulul hadis. Baik, ini adalah empat ya fokus utama yang dijelaskan yang berkaitan dengan karya-karya Ibnu Hajar dalam bidang hadis. Pada bab yang ketiga pula menjelaskan tentang pemikiran Ibnu Hajar dalam ilmu hadis. Dan ini merupakan bab analisa pemikiran Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah dalam ilmu hadis yang difokuskan terhadap beberapa aspek, iaitu berkaitan ilmu. Ya, ilmu berkenaan yang dirujuk dalam karya-karya utama beliau. Jadi metodologi deskriptif dan komparatif yang digunakan untuk menganalisa pemikiran beliau dalam bidang ini. Jadi dalam bab ini di antara ya analisa terhadap pemikiran Ibnu Hajar Al-Asqalani dan pemikiran muhadisin lain adalah definisi istilah-istilah yang biasa digunakan dalam ilmu hadis. Seperti apa? Al-hadis, as-sunnah, al-khabar, al-athar, al-mutawatir, al-ahad dan seterusnya. Kemudian berpindah pada bab yang keempat, iaitu di bawah tajuk metodologi Ibnu Hajar dalam karya matan hadis. Dan dia ambil contoh di sini, kitab karangannya adalah Bulughul Maram. Jadi di dalam bab 4 menganalisa metodologi dalam penulisan karya hadis dalam kategori teks hadis atau matan hadis yang tersohor di kalangan umat Islam. Ya, sejak zaman berzaman, iaitu kitabnya yang monumental, ya yang monumental Bulughul Maram, iaitu perbahasan khusus dalam bab fiqh. Namun yang uniknya kitab ini diakhiri dengan iaitu bab yang berkaitan dengan di bawah tajuk Kitabul Jami' menjelaskan tentang zikir, doa, akhlak, sifat-sifat terpuji dan sifat-sifat tercela. Baik, itu adalah ya pada bab yang keempat. Kemudian pada bab yang kelima, pengarang ya memaparkan tajuk Ibnu Hajar dan penulisan kitab Fathul Bari sebagai kitab syarah hadis. Ini adalah kitab yang sangat luas sekali penjelasan dan penjabaran terhadap ya Sahih Bukhari. Dan kitab ini di antara kitab yang unggul, kitab yang terbaik di dalam mana-mana syarah terhadap Sahih Bukhari. Bab 5 pula menjelaskan tentang bab yang ke-6 pula menjelaskan tentang Imam Ibnu Hajar dan penulisan kitab Tahzibut Tahzib sebagai kitab ilmu rijal. Tadi tentang kitab syarah. Sekarang kitab tentang ilmu rijal, iaitu kitab yang menjelaskan tentang ya biografi para perawi hadis. Di mana di dalam kitab ini dihimpunkan iaitu belasan ribu para perawi hadis, disertakan tentang nama, gelaran, tarikh lahir, ya perjalanan untuk ilmu dan pelbagai lagi. Dan sungguh ini satu ilmu yang sangat luas dan memerlukan ketelitian yang sangat tinggi. Dan ini ya berjaya dilakukan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah di dalam kitabnya Tahzibut Tahzib. Kemudian bab yang ketujuh pula menjelaskan tentang sejarah perkembangan ulumul hadis. Salah satu daripada ilmu ya yang merupakan ya ilmu pokok ya yang wajib diketahui dan dipelajari oleh sesiapa sahaja yang menggeluti ilmu hadis. Di mana di dalamnya dijelaskan tentang istilah-istilah ataupun definisi yang berkaitan dengan terminologi yang digunakan pakai di dalam ya ulumul hadis. Dan ini dalam bab ini dijelaskan tentang sejarahnya daripada awal sampailah ke zaman Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Untuk perincian tentang istilah dan sebagainya, maka itu dijelaskan di dalam bab yang ke-8, di mana pengarang ya meletakkan tajuk pengenalan kitab Al-Muqaddimah karya Imam Ibnu Salah dan kitab Duhbatul Fikar karya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Dua karya lengkap dalam membincangkan ilmu mustalah hadis. Di mana di dalam bab ini dijelaskan tentang yang latar belakang kitab Al-Muqaddimah yang disusun oleh Ibnu Salah yang datang sebelum Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Kemudian Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah yang memaskini kitab tersebut, lalu ditulis kitabnya iaitu kitab Duhbatul Fikar, yang perbahasan dalam ilmu mustalah hadis. Dan yang terakhirnya adalah pada bab yang ke-9, iaitu ya kedua-dua pengarang hafizahumullah taala, ya hafizahumullah taala, membuat kesimpulan terhadap keseluruhan apa yang dipaparkan di dalam buku ini
yaitu berkenaan Ibnu Hajar Al-Asqalani, tokoh ilmu hadis. Jadi kesimpulannya, ya, buku yang terdiri daripada 209 muka surat ini yang dibahagikan kepada 9 bab mengandungi, ya, ilmu pengenalan, ya, penjelasan terhadap, ya, pribadi ulama yang sangat, ya, tersohor ini iaitu Ibnu Hajar Al-Asqalani serta jasanya kepada ilmu hadis, ya, dengan merujuk kepada beberapa kitabnya yang ditulis dan dimanfaatkan, ya, oleh sesiapa sahaja seperti mana disebut, khusus yang berkecimpung dalam ilmu hadis sampai saat ini. Ya, semoga Allah Ta'ala merahmati, ya, jasa besar Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah di dalam ilmu hadis kepada umat dan juga kepada, ya, penyusun atau pengarang, ya, buku ini iaitu Ishaq Sulaiman dan Muhammad Arif Yahya yang telah memperkenalkan kepada kita tokoh ini. Ya, mudah-mudahan, ya, dengan mengenali tokoh ini maka akan bertambah dalamlah kecintaan kita pada hadis-hadis Nabi SAW, iaitu pada masa yang sama secara otomatik membuktikan kecintaan kita kepada Nabi SAW dengan menjunjung, dengan memuliakan, ya, warisannya yang sangat agung iaitu, ya, ilmu hadis. Jadi kesimpulan akhirnya, marilah, ya, kepada semua, kepada para pendengar, kepada para penonton, ya, berusahalah untuk kita memiliki kitab ini, ya, atau buku ini kerana ia memberikan faedah yang sangat besar. Ya, buku iaitu Ibnu Hajar Al-Asqalani, tokoh ilmu hadis yang disusun oleh Ishaq Sulaiman dan Muhammad Arif Yahya. Semoga bermanfaat. Itu saja yang dapat kita, ya, laksanakan sebagai ulasan secara ringkas terhadap buku ini. Wallahu a'lam, mudah-mudahan bermanfaat. Ya, salam hormat. Ya, saya akhiri dengan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.